Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa yajibu ala al-muta'allimi muwadhabatud darsi wa tikraru fi awwalil layli wa akhirih. Ikhtiyaru waqtil hifzi. Al-Ghazali memberikan nasihat, tip memilih waktu, mengutamakan waktu untuk menghafal. Ikhtiyaru waqtil hifzi, memilih waktu untuk menghafal. Wa yajibu lan wajib 'alal muta'allimi ngatasé wong bocah kang lagi belajar. Jadi kekuatan kudu ya yajibu. Ya, wajib ya yajibu. Bloli ya haram, stop ya haram. Ya, orang lho. Aja mono-mono ya haram. Wong arep bisa mengono. Jadi jangan semua kata yajibu dituduh syar'i, haram dituduh syar'i, itu untuk orang Arab bisa mengkonon. Ini gini kan aja mono-mono ya, bloli mandek, stop ya kan orang wis aja amblas-amblas karena sih bisa ya haram itu. Ana omongan tengah jalan haram, ana omongan bareng melaku haram, ana nguntut di jalan haram, salaman cium tangan haram-haram, tapi orang Arab bisa mengkodan baik. Ya, berarti Arab di ngantel mana rumah haji, berarti haram kan guys. Haji, haram, loli maksudnya aja, maksudnya sekonan. Nah, orang Indonesia, orang udah ngerti bahasa Arab, haram kan bisa dengan Arab, nah iya haram. Haram maksudnya loli, matan kudu, penting, perlu ya, ya jibu. Ya. Jadi jangan ditafsiri wajib wa muta'allimi ngopatan beli dilakoni dosa duduk. Yang jelas kalau wajib apakah itu syar'i atau adat, kalau tidak dilakukan ya nanti rugi sendiri. Contohnya Indonesia kan ana pengen wajib mengkonsumsi 5 sehat 4 sehat 5 sempurna. Ya duduk soal agama, soalnya badan dilakoni ya rugi dewek. Misalnya orang makan daging, ya penyakitnya macam-macam ris ya. Ada tipes, ada lemah, ada lambung, ada jantung. Lagi lemah sayur sih. Lagi lemah buah-buahan. Wajibulan wajib al-muta'alim ingatasi buat sekarang lagi ngaji, lagi belajar, lagi kuliah. Apa muwadzabatud darsi. Terus-terusan deras apa deh waktu baca-baca ya, mengingat-ingat, menghafal, resume ya, petik rorulan, mengulang-ulang fi awwalil layli wa akhirihi, di awal waktu malam dan akhir waktu malam. Awalnya malam jam berapa? Setelah maghrib. Akhirnya akhir malam waktu sahur. Subuh lewat jis waktu sahur. Kalau waktu sahur bangun ya subuh bangun. Belum tentu subuh bangun, sahur bangun. Fa inna ma baina al-isya'aini, maka setune waktu antarane dua isya. Orang Arab tingkat maghrib isya disebut isya aini. Wawak tas sahrilan, waktu sahur iku waktun mubarakun, ada waktu yang diberkahi Allah. Jadi buat ente pengen pinternya cepat, hafalannya kuat, lagi nom pas maghrib aja metu-metu. Waktu maghrib sampai isya jangan keluar rumah. Jadi Rahmane, saya tidak keluar rumah Faris. Nah,
tapi merem. Nah, oli apa? Jadi jangan dibolak-balik. Waktu maghrib sampai isya, putsa, ya, belaratan, pangilembo. Ada hadis yang melarang di waktu maghrib sampai isya, anak-anak kecil terutama yang belum dewasa tidak boleh keluar rumah. Oh, karena waktu itu yang bertanya rewel, jadi hadisnya ada ancaman. Pada jam-jam itu setan memasang perangkap. Loh, bukti apa? Waktu metu tes maghrib, ya anak baik perkara ini. Pengen zaman dulu nggak kayak serik sambat sasar lebih bisa balik, ya itu kan sekarang juga sama ya, kesasar lebih bisa balik ya pada kesambat ya pada, zaman dulu kesambatnya non fisik fisik, sekarang kesambatnya non fisik itu. Wanita lah kalau punya anak man siap-siap habis maghrib sampai isya tidak boleh keluar rumah karena hanya untuk belajar. Jadi ya televisi dimatikan, dulu ada televisi sekarang tidak ada, HP dimatikan, apa mana man, kompor dimatikan, padu aja mata ebe yang dimeremakan ya, percuma kan. Yang kedua waktu sahur, waktu sahur itu Al-Qur'annya wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur para malaikat beristighfar. Jadi kalau kita waktu sahur belajar, ya masya Allah malaikat yang baturi membantu. Itu cepat hafal. Jadi katanya Rahman gitu rumah ini katanya ini. Pas waktu sahur tangi ngapalakan temu-temu pinter segala-gala. Jadi falahe laduni Rahman gitu. Setuju boleh? Falah tak falah dia ngomong laduni. Falah ya? Ya iya, falah. Tuh, karena tidak ketahuan belajarnya temu-temu pintar. Dan dulu tip para kiai begitu. Habis maghrib sampai isya ya, jarum Jawa duduk di pesujudan, di tempat sholat. Isya baru keluar untuk ngaji dan lain musyawarah dan lain-lain, nanti waktu sahur bangun terus. Nah itu kuncinya di situ. Termasuk kunci sukses untuk apapun ya di waktu sahur itu. Ente persiapan nggak usah nikah misalnya ya, waktu sahur utang tahajud, tahajud Quran, wiridan, apa doa macam-macam, ngono ya, ya. Oke belian, oke, terlihat ponggan. Ya, gila, ya talibal ilmi, Bashir, apa kan? Oh kata, al-wara'ah. Wajanib bin naum naum apa apa wajanib bin nauma wa turkis syab'a no jamili langka wadum ala darsi la tufarikhu fa innal ilma bid darsi qoma wa tafa. Enak tuh. Ya talibal ilmi bashiril wara'a wa janibin nauma wa turkis syaba'a wa dum 'ala ad-darsi la tufariq fa innal ilma bid-darsi qama wartafa'a. Coba digawain azaman ya talibal ilmi gitu kan. Ya talibal ilmi wahai para wahai pencari ilmu bashiril wara'a, berikanlah berita gembira orang-orang yang wara' atau wabash.
Siril wa biasakanlah berperilaku warak. Wajanib an-naum. Apa itu? Jauhilah tidur. Ya, tidurnya marak dewek dari Rahman. Nyong ngadoi tapi tidurnya marak. Ya, tersambut dengan baik hati. Terjadilah tepar dari baris. Wajani bin nama jauhilah tidur. Watruki syab'a dan tinggalkanlah perut kenyang. Tuh. Ini baturan tuh. Turu karo warwarek ya sih. Baturan. Watong warek ya. Kampang turu ya. Watong kempong ya. Turu ya angel. Biasa aja sih ya, biasa aja. Tapi yang berbagi aja sih. Apa berlaku tidak yang begitu-begitu. Tapi biasa ya, batong kempong. Angel turu ya. Waduh malad darsi. Langgeng akan nasira. Alad darsi. Ngapalakan. Daras. La tufariku, jangan kau berpisah dari deres. Jadi kemana-mana baca buku, baca bawa buku, baca catatan, baca resum, baca rumus. Fa innal ilma, maka setuhuni ilmu bidarsi, kelawan sebab deres iku koma jumeneng, kokoh, tegak. Wartafa'a dan bertambah, meningkat. Ya talibul ilmi bashiril wara'a wa janibin nama wa turukis syaba'a. Tum'a ala darsi la tubarikhu fa innal ilma bidarsi qoma wartafa'a. Al-himmatul aliyatu, cita-cita yang luhur, yang tinggi. Wajib bulan wajib al-muta'allim ingatasi wong kang lagi belajar. Opo al-himmatul aliyatu, cita-cita yang tinggi. Fil ilmi wa khairihi, dalam mencari ilmu dan lain-lain. Pengen sugih ya. Adakah kok cita-cita yang apa? Mengakibat cita-citanya. Bos Pata, bos Pari, bos Nugasin, bos Bawah, kepala SMP, ketua yayasan, KBB ini, ngelamun ya. Nah, ngelamun kan, tapi harus begitu. Kalau cita-cita itu dinamika. Kalau yang sekarang jadi guru, nah cita-citanya kepala sekolah pun logis. Yang jadi mahasiswa, cita-citanya jadi sarjana, jadi magister, jadi doktor, itu otologis. Aja guru, cita-cita jadi bos kontrakan. Ya, apa mani? Ya bos, apa mani ya? Ya, dinyambung lah. Fa'inna mar'ayat diru bihimmatihi katairi yatiru bijana hai. Nah ini simbol, silogisme. Fa innal mar'a, maka setuhne wong manusa individu iku yatiru bisa mabur bihim matihi kelawan sebab cita-citae. Persepsi bisa mabur mah. Karena ke wong awam beli duit pengen lunga haji. Nah, kelakuan mabur kan, mabur malah lebih tinggi ketimbang burung. Katairi, seperti burung yatir yang terbang, bijana haihi, dengan kedua sayapnya. Lo pada pesawat terbang sayapnya kanan kiri kan, malah nebaling-baling ya. Nah, ada waktu kelakuan baling-baling pesawat terubah ya, jajaran ada bolang-baling meleret akte.
Jadi tidak usah apa tirakat pengen bisa mabur, punya cita-cita saja yang tinggi ya, sementara belum bisa mengendalikan pesawat terbang, sekarang sudah terbiasa mengendalikan pesawat telepon. Nah itu kan iya, jadi tidak usah bisa ngilang pengen ke Amerika atau luar negeri karena sudah punya pesawat telepon, telepon teman yang di Amerika, yang di Irak, yang di mana, Afghanistan, ya kan? Dia bisa, dia perlu ngilang halimunan manilai, ya. Cita-cita. Tapi kan orang tidak tekun mempelajari yang namanya proses. Nah itu persoalannya. Cita-citanya tinggi setinggi langit, tapi tidak mau berproses, itu persoalan. Ya. Kalau tidak mau berproses ya, insya Allah gak disenang. Karena kalau yang ngaji Yasin, surat Yasin ada kalimat kun, ayakun, itu tuh proses. Fa, fa-nya tuh huruf fa sababiyah. Sababiyah itu bahasa Indonesia proses. Jadi kun fayakun. Insya Allah bisa gawe faris. Jebol lah kabok papane bisa. Tapi aku keenakan lakukan nasab, lakukan silsilah, nah, makanya pakai fa kun. Misalnya pengen dah, pengen gawe makhluk karena salim kun. Lalu Rahman dikawinkan dengan Salimah, namanya fa. Nanti setelah punya anak yang bernama Salim, yakunu, ya kun, fayakuna kun, jadi ya sirah fayakuna maka sebab jadi. Jadi himmatun aliyah harus disertai dengan proses. Ketekunan menjalani proses. Tidak sekedar cita-citanya. Wa qila ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Ala qadri ahlil azmi, ingatase kadar kualitas ahli azam, rencana. Tak tiba kal teka opo al azaimu biro-biro kang direncanakan, yang direncanakan. Kalau punya rencana akan datang buah dari rencana itu, karena mengalami, mau menjalani proses. Jadi ada programming, ada proses. Proses itu bisa activating, bisa activating, bisa recruitment, bisa organizing, itu namanya proses. Dan yang banyak itu di prosesnya. Rencana sih gampang. Kita pengen makan ayam, ayam goreng ya. Cuman ngomong sekalimat, saya pengen makan ayam goreng, pesen di warung makan. Tapi nunggu ya kan suwe. Beriben dimatang-matang ya, digoreng pas sampai sejam terus pada kempong kampe sampai teka. Nah ternyata setelah makan, makannya cuma sebentar ya, 10 menit peragat, masaknya sejam ya, peragat mangan tolong kau ngisinya loh, lebih cepat mana daripada proses masak 1 jam itu. Paham lah, perencana hanya butuh waktu 1 detik, proses 1 jam, makan menjalankan hasil dari proses itu 10 menit. Nah kadang-kadang beri dievaluasi karena dicemplung akan plung bubar. Nah itu jadi yang namanya tawakal itu dari mulai proses perencanaan, proses sampai pelaksanaan, sampai evaluasi, sampai follow up. Tidak boleh, rencana tidak boleh berhenti. Saya pengen jadi sukses. Setelah sukses harus ada rencana mempertahankan kesuksesan,
mengembangkan, meningkatkan kesuksesan. Terus selalu begitu. Namanya tawakal tuh begitu. Usaha yang tidak pernah berhenti itu namanya tawakal. Makanya Quran ngomongnya fa iza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Ketika kamu punya azam, punya rencana, punya program, punya planning, harus dimulai dengan tawakal. Bukan tawakal. Berbeneris. Aduh, pasrahlah tawakal. Ya, bukan. Itu namanya ngosok. Ya. Teruslah Gusti Allah pasrah baiknya. Orang ini menyalahkan Gusti Allah. Ketika di awal perencanaan, awal niat tidak melibatkan Gusti Allah, pas gagal, istawakal. Nah, ini malah kita gemuyu, ngekek. Menusa, bisa membodoh. Nah, gitu. Makanya sunnah Rasul mengajarkan setiap apapun kullu amalin sibalin ya yubla yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa akto awali dengan bismillah, bukan sekedar ucapan bismillah tapi melibatkan Gusti Allah. Jangan saya bisa sendiri, jadi siapa bisa sendiri? Ya karena saya punya akal cerdas. Ya akal juga enggak bisa apa. Nah, namun Gusti Allah nyetop akal deh. Surate sarafnya mak tugas siji deh. Nah, kira-kira waras tak miring. Nah iya, miring-miring gede-gede-gede. Ya. Boro-boro mikir. Nah, itu makanya harus selalu melibatkan Gusti Allah. Dan itulah hidup yang sebenarnya. Tidak usah malu-malu gengsi. Wah, Jurrahman itu ketika istikharah, itu ketika istikharah. Ya bagian namanya. Itu senjata cuma istikharah. Daripada bling hati-hati. Jadi dia ini kemarin, ini kah prinsipnya apa hidupnya? Ngati-hati. Dalam hal memilih itu ngati-hati. Wa ta'ti 'ala qadril kiramil makarimu. Wa ta'ti dan lan bakal teka 'ala qadril kirami ingatase kualitas kemuliaan seseorang. Opo al makarimu piro-piro kemuliaan. Kalau pengen sukses harus berencana. Kalau pengen mulia, dimuliakan harus berperilaku mulia. Dua-duanya harus berproses. Wa amma idza kanat lahu himmatun wa lam yakun lahu jiddun aw kana lahu jiddun wa lam takun lahu himmatun ghaliyatun fa la yahsul lahum dal ilmi. Nah, gitu. Wa amma idza kanat lan ana pun nalikane ana lahu kadwe muta'allim opo himmatun cita-cita dun jadun kesungguhan awkana atau ana lahu gadu muta'alim opo jadun kesungguhan walam takun lan orang ana lahu gadu muta'alim opo himmatun cita-cita aliatun kang luhur fala yahsulu maka orang bakal hasil lahu gadu muta'alim. Ada punya cita-cita tapi tidak sungguh-sungguh, atau bersungguh-sungguh tapi tidak dilandasi cita-cita, maka tidak akan mungkin berhasil. Ingat ya, tidak punya cita-cita, punya cita-cita tidak sungguh-sungguh, itu pasti gagal. Setuju? Tapi ana maning dari Al-Ghazali, punya kesungguhan tapi cita-citanya lemah juga tidak berhasil. Mengapa, Des? Sungguh-sungguh, tapi cita-citanya biasa-biasa saja. Sebabnya apa berhasil? Ya, karena antara kesungguhan dengan cita-cita harus beriringan. Ya, kalau cita-citanya sekedar bisa makan, ya nggak usah sungguh-sungguh. Cari uang sehari harus dapat 1 miliar, kan? Paham, Bli? Ya ini kan dari ASN dan macam-macam kan cuman kebutuhannya mangan sega sepiring kan, you know? Iya. Terus apa gunanya kalau ada ASN korupsi? Kebutuhannya cuman makan doang,
Paham liris? Nah, paham ya? Paham lagi? Iya, dalam menanya ente guru, ente ASN, pengen penghasilannya 1 miliar gak? Aja-aja cita-citanya bukan untuk menafkahi anak istri, tapi untuk membeli gengsi. Ya boleh? Iya. Ya kalau satu rumah, anak dua, motor satu-satu, cukup. Ya. Terus rumah, ya, yang penting kan tidak bocor, tidak, kalau kehujanannya kok tidak panas, ya. Gendengnya beli dianjingin kucing, ya. Cukup kan? Tapi kan karena beli gengsi, derajatnya cuman guru SD, ya no? Umay kayak istana presiden, ya kan dunia terbalik. Sementara istana presiden, sementara presiden tidak punya rumah, rakyatnya pengen punya rumah kayak istana presiden, dunia terbalik. Dia paham nggak presiden nggak punya rumah? Nggak punya rumah presiden tuh. Tinggalnya di mana coba? Istana negara, bukan punya pribadi kan? Iya, ning Bogor istana presiden, bukan rumah pribadi. Ning Jogja, ning Bali, di mana-mana istana presiden, bukan punya pribadi, punya negara. Siapapun presidennya boleh menempati. Nah, kalau presidennya ngajari zuhud, ngajari warok, terus rakyatnya tidak zuhud, tidak warok, ada pemilihan siapa? Kan gitu. Jadi Qurannya ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Hidup tuh begitu ya, makanya yang belum kaya ya nyantai aja zamannya, tidak usah ya. Artinya kalau orang punya cita-cita tinggi tidak sungguh-sungguh, ya risikonya seperti itu, tidak fokus, tidak tahu tujuannya kemana sebenarnya. Sungguh-sungguh tidak punya cita-cita, kesungguhannya buat apa? Kan itu, itu sungguh-sungguh nih. Pagi bangun cari uang sampai sore, malam tidur pagi bangun cari uang, begitu seumur umur. Nah kalau duitnya agak jarum ya, wis agak sepira ya, pokoknya kaleng biskuit kepok, dulu receh wis kepok puluhan apa ratusan ribu ya, ya. Oh, bayangkan tuh berarti bilang 100 juta kok. Taruhlah 100 juta. Dari hari saya tahu nih, duitnya yang gua apa sih, Kang? Boris, yang gua apa ya? Nah, itu. Sungguh-sungguh tidak punya cita-cita. Duit apa ya? Yang gua apa? Saya jangan garo, Kang. Lagi mabok. Ya. Pengen apa sih? Bawa mobil. Hebat, mantan, halo, anak mana kan, oh mampok kan, anak kamu pengen sukses, kuliah dia tuh, kuliah kan S2, S3, sampai S-teler, nah itu kan cita-citanya tinggi tuh, ya, tapi tidak ada kesungguhan, jadi hanya ngelamun, berkhayal aja dari orang Arab. Begitupun kemuliaan, harus ditempuh prosesnya dengan cara-cara yang mulia. Jadi orang Arab asyarahu bil adab la bin nasab. Kemuliaan manusia itu lantaran adab, etika, sopan santun, tata krama, norma, bukan karena nasab. Asyarahu bil adab la bin nasab. Nah, pakatut cara kanjeng Nabi syarfun nas ya apa qiyamuhu billail wa it'amul ji'an. Kemuliaan manusia itu pertama qiyamul lail. Apa man? Qiyamul lail, qiyamul lail wa it'amul ji'an, wa it'amut ta'am, suka memberi makan orang yang
membutuhkan, yang kelaparan. Mulanya santri sih nadai bae. Iya, nadai bae santri sih. Proyek, ayo jalan terus. At-taqwa fi talabil ilmi. Takwa yang dalam luru ilmu. Takwa apa? Waspada, ngati-hati, jaga diri. Waqoyaki wiqoyatan, menjaga diri. Wajibulan wajib al-muta'alim yang tasi wong kang lagi belajar apa as-salahu wa taqwa. As-salah jadi menjawab maslahat bagus. Wattaqwalan taqwa. Fa innal ilma la yahsulu illa bihima. Fa innal ilma maka satunya ilmu kula yahsulu la yuhsulu ora bakal diperoleh illa bihima kecuali kelawan sholah lan taqwa. Sholahku istilah sholah damai, kedamaian, perdamaian, mempersatukan yang bercerai-berai, mendamaikan yang bermusuhan, ya. Membuat nyaman yang gelisah, mensejahterakan yang masih sengsara, memakmurkan yang masih nganggur, itu sholah. Itu yang kemarin saya jelaskan, salah satu kelebihan wali kutub itu sirrus sholah. Ya, sirrus sholah, kemampuan membuat orang lain maslahat, sejahtera, damai. Selain sirrut tamli, sirrul ijad, dan seterusnya. Fa innal ilma al-hasila bil fusqi wal hujuri la yanfa'u la yanfa'u sahibahu. Fa innal ilma maka satunya ilmu al-hasila kan bisa diperoleh bil fusqi lawan perbuatan dosa besar wal hujuri dan pelanggaran-pelanggaran iku la yanfa'u ora bakal manfaati sahibahu ing pemilik ilmu. Ente alim, cerdas, alim, sukses, tapi cara belajarnya dengan dibarengi perilaku-perilaku yang melanggar aturan, norma, ilmunya tidak manfaat. Minimal untuk diri sendiri, apalagi buat orang lain. Indikatornya ilmu tidak manfaat, apa, indikatornya proses yang tidak bagus itu ujung-ujungnya ilmunya tidak memberikan manfaat. Pinter sih pinter, tapi beli payu. Paham liris? Alim sih alim, tapi beli payu. Dulu terkenal ya, terkenal sih gampang. Beli payu, beli dinggo di masyarakat. Ya mana-mana kan? Santen puluhan tahun, kitab sampai 10 lemari, hafalannya kuat, sampai rambutnya ambrol, sampai botak. Ya, itu kan ambrol botak dulu karena apalah, karena mikir duit ya, salah dia. Wala yukhallisuhu min zulumatil jahli. Ilmu yang diperoleh dengan cara-cara fasik, cara-cara pelanggaran, wala yukhallisuhu dan tidak bisa menjadikan bersih, selamat pemiliknya min zulumatil jahli dari kegelapan, berbagai kegelapan kebodohan. Bal yajibu alaihi ayya'mala bima 'alima. Nah, supaya kita bisa membuktikan indikator ilmu manfaat, an ya'mala bima 'alima, mengamalkan yang sudah dipelajari. Fa inna at-taliba min alladhi idza izdada 'ilmuhu izdada taqwahu. Fa inna at-taliba maka satune santri, pelajar, mahasiswa
Iku manil ladzi wong kang idza ista'da ilmuhu, ketika bertambah ilmunya, ista'da taqwahu, maka bertambah takwanya. Itu yang oleh Al-Qur'an disebut innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Ulama itu selain alim juga amil, mengamalkan ilmunya sebagai indikator dia khasyah. Hatta yakuna bid-daraini minal faizina, sehingga dia menjadi orang bid-daraini di dua alam, dua kehidupan dunia dan akhirat, minal faizina, termasuk orang-orang yang bahagia, beruntung, menang, karena sudah terbebas dari hawa nafsu. As-salahu wa taqwa. Cara memperoleh ilmu, mempelajari ilmu harus dilandasi salah dan takwa. Karena motivasinya, orientasinya, orientasi belajar harus sesuai dengan norma-norma kemauan Allah yang pencipta ilmu, Allah sang sumber ilmu. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Iya, aku dua dia. Allahumma alhimna rushdana wa na'udhu bika min kulli sharri nafsina. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna huda. Allahumma inna na'udhu bika min al hammi wal huzni wa na'udhu bika min al 'ajzi wal kasli wa na'udhu bika min al 'ajzi wal kasli wa na'udhu bika min al jubni wal bukhli wa na'udhu bika min gharabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udhu bika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min 'amalin la yurfa'. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala asadi makhlukatika hamdika wa nabiyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahikum wa allahumma wabirkilahum al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.